Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Ini saya lagi pengarem ya. Saya mau betulin setelannya macet ya. Jadi ini kata supirnya setelannya macet, nggak bisa diputer ya. Nanti kita buka, nanti akan saya benerin ya. Ini udah saya lepas ya untuk kemurnya. Ini sama ringnya ya. Ini satu lagi ya, belum kebuka tapi udah kendor. Tadi saya buka pakai ini ya. Pakai ini kunci buat buka mur, ini bikin sendiri ya. Pakai plat saya bikin kayak gini, nanti buat buka mur, jadi nggak dipahat-pahat ya. Emang dipahat nggak apa-apa, cuman kan kayaknya lihatnya jadi kayak gini nih, nanti bocel-bacel, jadi nggak enak dilihat. Ini tinggal satu lagi ya, akan saya buka lagi nih. Ini kalau mau bikin seperti ini pakainya pakai ini, pakai kip lahar ya. Cuman bendanya agak susah tapi bagus kuat. Ini saya pakaiin pakai apa itu? Plat ya. Ini kampasnya masih tebal ya. Masalahnya nggak bisa diputar nih. Kita lepas kampasnya dulu. Yang ini nih, yang macet ya. Nanti saya mau cuci sekalian ya, ini kotor banget ya. Nah, cuci sekalian ini ya, tak kena nih. Ini udah nggak bisa muter nih. Nah, tapi selama ini macet ya, tuh sama sekali nggak gerak. Ini juga lengket. Nanti akan saya lepas dulu ya. Nanti kita bakar pakai api nih. Sama sekali nggak bisa gerak loh. Ini juga lengket nih. Kita bentar ya. Oke. Biar lepas dulu. Biar lepas dulu. Ini harus dipasang. Ini karetnya salah pas dulu ya. Ini karetnya masih bagus ya, tadi nggak bocor. Nanti masih bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalnya mau diganti, bagus. Tapi kalau nggak apa-apa ya. Ini kan masih bagus ya, jadi nggak bocor ya. Cuman ini setelahnya ada yang macet. Saya lepas dulu. Ini ya, karetnya masih bagus ya. Nanti bisa dipakai lagi. Ini ya. Ini sama sekali benar-benar macet, nggak dibuka ya selanya. Nanti kita bakar ya. Misalkan di rumah ya punya las ya, las acetilen atau las karbit, bisa dibakar itu lebih cepat. Kalau nggak di kompor gas. Tapi ya misalkan nggak ada, pakaiin aja nih kayu bakar siap ini. Ini udah saya siapin ya. Siram ya pakai minyak solar ya atau bensin solar aja nih. Nah, nanti ini kalau di atasnya dibakar ya, nanti kalau udah benar-benar panas angkat langsung masukin air, pasti kena ya. Jadi kalau misalkan baut apa aja ya, kalau yang udah bergerak macet dibakar aja. Nanti kita langsung setelah panas masukin ke air, pasti langsung bisa kena ya. Ini udah saya sering lakuin. Tadi hujan jadi campur air tuh. Ini nunggu biar nyampe panas ya.
nanti kita mau bersih-bersih remnya ya. Ini biar nyampe panas ya. Sambil nunggu panas, saya mau bersih-bersih nih ya. Saya mau cuci biar bersih. Ini gelap bro, soalnya posnya hujan terus nih. Ini udah bersih ya. Nanti kita tunggu itu ya, biar panas nih. Nanti kalau udah panas bener-bener ya, tinggal disiram, dimasukin ini ya, air. Ini kalau pakai kayu emang agak lama ya, biar cepat pakai ini, pakai las karbit atau astilinnya dibakar ya. Kalau nggak ada pakai kompor gas juga bisa. Kalau udah agak merah langsung masukin air, jadi baut atau mur sekeras apapun pasti akan kena. Ini saya pakai kayu, maksudnya sambil nunggu ini ya, bersih-bersih. Sama ya, kalau misalkan mau ganti roda gila atau flywheel juga dibakar ya. Kalau enggak dipanasin sedikit pakai las ya. Videonya ada, jadi enggak usah pakai skarbil astilin, pakai dibakar pakai kayu, cepat ya. Kayaknya udah panas banget ya itu. Nanti ya langsung masukin ke air nih. Ini sudah saya siapin airnya. Udah panas, ini kayunya udah habis nih. Ini nyala terus karena tadi saya siram pakai minyak. Langsung masukin air nih. Jos, sama nih ya. Ternyata ini panas nih. Tuh, langsung kena tuh, masih ngebul kan tuh. Ini setelahnya tuh. Tadi ya, mau baut, mau mur, talan rem, nah, kalau udah macet bakar aja, bakar langsung masukin ke air, pasti kena. Keraknya kan pada kebakar tuh. Ini satu lagi ya. Ini udah kena semua tuh.
ya. Kerak-keraknya pada hancur. Iya, buat teman-teman ya, barangkali setelah lantai macet, dibakar aja langsung masukin ke air. Tapi dengan catatan biar panas dulu ya, biar cepet pakai ini kompor gas tuh malah cepet udah merah langsung masukin. Ini udah selesai ya, tinggal bersih-bersih, tinggal pasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.